mari kita meneruskan pengajian Alkitab kita di dalam Injil Yohanes bab yang kedua ayat ke-12 berkata begini. Setelah itu, Yesus bersama ibunya, saudara-saudaranya dan murid-muridnya pergi ke Kapernaum lalu tinggal di situ beberapa hari. Dalam petikan yang lepas, Yesus berada di Kana. Sekarang Yesus ingin pergi ke Kapernaum dan nanti Yesus akan pergi ke Yerusalem. Dikatakan Yesus bersama ibunya. Ibu Yesus tidak lain tidak bukan ialah Maria. Dan Yesus juga bersama murid-muridnya. Saya tidak berapa pasti siapakah murid-murid Yesus pada ketika ini. Tetapi yang saya pasti ialah Petrus, Andreas, Filipus, Nathanael dan juga Yohanes. Dan dikatakan juga Yesus pergi bersama saudara-saudaranya. Ini persoalan kita. Siapakah saudara-saudara Yesus? Sekurang-kurangnya ada 3 teori tentang siapa saudara-saudara Yesus ini. Yang pertama ialah menurut pembacaan langsung ataupun anggapan biasa kita apabila kita membaca Alkitab. Mereka ini ialah anak-anak Yusuf dan Maria secara biologi selepas kelahiran Yesus. Nama-nama mereka ada disenaraikan dalam Markus bab yang ke-6. Dikatakan, bukankah dia ini tukang kayu, anak kepada Maria, saudara kepada Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon. Bukankah saudara-saudara perempuannya tinggal di sini? Apabila kita membaca ini secara langsung, kita beranggapan bahwa ini memang saudara-saudara Yesus yang dilahirkan selepas kelahiran Yesus. Teori kedua ialah lebih lagi menurut Roman Katolik ialah oleh kerana Maria dipercayai kekal darah sampai akhir, mereka ini ialah bukan anak-anak kandung Maria dan juga bukan saudara-saudara Yesus secara biologi. Dan ayat Yunani mereka katakan untuk ayat saudara-saudara ini, Adelphos, juga boleh diterjemahkan sebagai sepupu ataupun sekeluarga dengan Yesus. Jadi besar kemungkinan mereka inilah para sepupu bagi Yesus. Dan menurut teori yang ketiga ialah menurut spekulasi lah, ada juga yang cuba untuk menjelaskannya begini. Ini ialah anak-anak Yusuf sebelum berkahwin dengan Maria. Oleh itu, mereka ialah saudara-saudara angkat bagi Yesus. Dalam ketiga-tiga teori ini, pada pandangan saya, yang saya lebih cenderung lagi ialah kepada teori yang pertama, yaitu mereka ini ialah saudara-saudara Yesus selepas kelahiran Yesus. Tetapi dalam untuk teori yang kedua juga tidak mustahil, kerana ayat yang digunakan dalam Matius bab yang pertama ayat ke-25, tetapi Yusuf tidak bersentuh dengan Maria sebagai istri nya hinggalah Maria melahirkan anaknya itu, juga boleh ditafsirkan dengan Maria kekal darah sampai akhir. Ataupun Yusuf hanya akan bersetubuh dengan Maria selepas dia melahirkan Yesus anak itu. Jadi teori yang pertama dengan yang kedua boleh jadi. Walaupun begini, let us berfokus kepada petikan ini. Walaupun Tuhan Yesus sendiri menyatakan sesuatu yang lebih penting lagi daripada ini. Yesus sendiri menjawab siapa ibu dan juga saudara-saudaranya secara rohani ataupun secara lebih realiti lagi. Yesus sendiri berfirman, dan ini sangat penting. Yesus menjawab persoalan orang pada ketika itu, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Dia memandang semua orang yang duduk di sekelilingnya, lalu berkata, lihat, inilah ibu dan saudara-saudaraku. Ini yang paling penting. Sesiapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara-saudara lelaki, saudara perempuan, dan ibuku, kata Yesus. Jadi kita tidak berapa pasti siapakah saudara-saudara Yesus ini yang dinyatakan dalam Yohanes bab yang kedua ayat ke-12. Tapi yang paling penting ialah sekarang. Sekarang kita boleh bersaudara dengan Yesus. Dengan apa? Dengan sesiapa yang melakukan kehendak Allah. Dialah saudara lelaki, saudara perempuan, dan ibu Yesus. Wow.